revitalisasi revolusi mental. Yang fokusnya ini tiga. Ya. Kalau yang revolusi mental kemarin itu salah satu kritiknya itu adalah karena revolusi mental itu menjadi mainstream. Itu dikritik. Saat kalau tadi Pak Mas Duki soal mainstream, ternyata gerakan revolusi mental yang hanya di mainstream itu sangat tidak strategis. Karena mainstreaming itu hanya nempel-nempel aja yang dia tidak mempunyai daya apa namanya kekuatan. Makanya sekarang ini tidak lagi menjadi mainstream untuk 2020 kan Pak, dia tidak lagi menjadi mainstream tetapi menjadi prioritas nasional. Kalau dia menjadi prioritas nasional itu daya tendangnya itu berbeda. Makanya nanti mungkin dalam waktu yang dalam lama sekarang sedang dipersiapkan adanya peraturan presiden khusus mengenai persoalan revolusi mental ini supaya lintas kader itu melaksanakan ini. Tiga isu revitalisasi. Yang pertama adalah revitalisasi revolusi mental dalam sistem pendidikan. Jadi revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos, ya etos itu bukan hanya etos kerja, ya etos berwirausaha itu juga butuh etos, orang berpikir itu juga butuh etos, orang bekerja itu juga butuh etos. Kemudian gotong royong, kemudian berarti dan pembelajaran. Jadi revitalisasi yang akan dituju kalau membaca dokumen ini, dokumen kalau presiden wakil presiden yang hampir pasti ini nanti akan dituangkan di dalam RPJMN 2020-2025 adalah revolusi mental melalui sistem pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk mereka ambil nilai integritas. Jadi saya kira penjelasan mengenai integritas itu apa itu sudah banyak, tapi kalau orang NU kalau saya sebut integritasnya NU itu apa sih? Saya tinggal menunjukkan itu aja, mabadi khairul ummah. Mungkin kita agak lupa, NU itu punya mabadi khairul ummah. Kalau ditanya apa integritasnya orang NU, ya orang-orang NU yang di dalam dirinya itu mengimplementasikan nilai-nilai dasar mabadi yang kalau dia mau disebut sebagai umat yang terbaik, apa itu asyikku? Ya, orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang antara apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat itu sama. Al-amanah wal-wafa'il adat, orang yang amanah dan memenuhi janji. At-taqabun, orang yang membuka diri untuk mau bergotong royong. Makanya sekarang para gemen yang kita bangun sekarang ini itu bukan semata-mata kita berkompetisi satu dengan yang lain, tapi yang penting ke depan itu bukan soal kompetisi tapi kemampuan untuk berkolaborasi. Kolaborasi itu adalah prinsip apa? Kira-kira itulah prinsip-prinsip yang sudah dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari dokumen organisasi yang itu bisa kita rujuk. Dan ini juga kalau kami di Lampus kan punya kerjasama dengan KPK juga, ada peraturan-peraturan dari KPK. Nilai-nilai ini yang kami tawarkan kalau KPK misalnya mengeluarkan 9 nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'arif adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dengan jumlah satuan pendidikan terbesar di Indonesia, terdiri dari sekitar 13.000 madrasah dan 8.000 sekolah. Tapi meskipun dengan jumlah yang terbesar,